potensi wisata berbasis masyarakat di Kabupaten Bantul terus berkembang. Salah satu yang kini mulai menarik wisatawan adalah wisata alam puncak Bukit Sosok di Desa Bawuran, Kecamatan Pleret, Bantul. Bukit yang dulunya sepi dan berupa tanah tandus, kini disulap menjadi objek wisata alam dengan suguhan pemandangan. Objek wisata baru ini semarak terutama di sore hingga malam hari, dari yang sekedar menikmati pemandangan alam hingga trekking olahraga sepeda. Seperti juga objek wisata di perbukitan Bantul lainnya, pengunjung bisa menikmati pemandangan kota Yogyakarta, perbukitan hingga kilasan pantai di pesisir. Dan jika cuaca cerah, pemandangan matahari terbenam di senja hari adalah pemuasnya. Berbagai fasilitas pendukung juga telah disediakan di tempat ini, dari spot swafoto, gazebo, wahana mainan anak, hingga warung kuliner. Nah, jika Anda penasaran, silakan berkunjung ke Bukit Sosok dan nikmati senja hari atau kerlip lampu kawasan kota di malam hari.